Kali ini saya sedang di sebuah pantai di daerah Purworejo, yaitu Pantai Titis. Selamat pagi guys, ketemu lagi dengan saya Karto Sedel. Dan kali ini saya sedang menuju Pantai Jetis di Purworejo. Pagi yang indah, pagi yang sejuk, agak mendung-mendung gelap. Kali ini saya berangkat masih jam 5:30 pagi, jadi masih adem banget udaranya. Lampu merah guys, jadi harus berhenti sebentar, tunggu lampu hijau. Lampu hijau dan langsung tancap gas, tapi jangan lupa tengok kiri dan kanan, karena di jalan Dendles itu sangat ramai. Orang-orang dari luar kota menuju Yogyakarta maupun Cilacap melalui jalan ini, karena jalan ini adalah jalan alternatif yang sangat halus, mulus, dan sepi. Tidak ada macet. Ya, di sini agak gelap sedikit gambarnya karena memang mendung-mendung dan pagi masih 5:30 pagi. Nah, ini terang lagi. Dan sekedar informasi guys, dulu tahun 90 di sini belum bisa dilaluin oleh kendaraan bermotor. Karena apa? Karena di jalan ini dulu masih pasir semua. Jadi dari lampu merah tadi kita titipkan kendaraan kita dan kita harus jalan kaki sampai pantai kurang lebih 1,5 kilometer. Tapi kali ini berbeda, jalanan sudah nyaman sekali, halus, enak untuk berkendara baik roda 4, roda 2, jalan kaki maupun pakai sepeda ontel. Semuanya mantap. Dengan pemandangan kiri kanan penuh pohon-pohon hijau, ada di sisi kanan sedikit ada jurang kecil, sebenarnya bukan jurang itu tapi dataran rendah. Dan sekedar info saja guys, pantai ini dulu namanya bukan Pantai Jetis tapi Pantai Ketawang. Lebih dikenalnya dengan Pantai Ketawang. Namun beberapa tahun terakhir ini dikenal dengan nama Pantai Jetis. Dan Pantai Ketawang sendiri bergeser ke arah barat kurang lebih 1 km. Gitu guys. Ya, kita sudah nyampe di parkiran. Kita cari parkir dulu dan langsung menuju ke pantai. Tinggal kurang lebih 200 meter ke depan adalah udah pantai. Sudah mulai ramai meskipun jam 6 pagi. Yuk ah, kita lanjutkan langsung saja. Oke guys, sudah nemu lokasi parkir yang terdekat dengan pantai dan parkir dulu. Oke. Ya oke guys, ketemu lagi dengan saya Karto Sedel. Dan kali ini saya sedang di sebuah pantai di daerah Purworejo, yaitu Pantai Jetis. Ya, pantai ini sebenarnya dulu adalah namanya Pantai Ketawang, tapi sekarang sudah
sebenarnya udah dipecah menjadi dua pantai, yaitu yang di sini dulu disebut Pantai Ketawang, sekarang disebutnya adalah Pantai Jetis. Dan Pantai Ketawang sendiri sekarang bergeser ke sebelah barat, sebelah sisi kiri saya itu baru 1 km ke sebelah barat, namanya Pantai Ketawang. Dan di sebelah timur Pantai Ketawang masih ada sederet, itu di seberang apa sana itu? Seberang Pasir Pundu itu disebut adalah Pantai Keburuan. Di sana ada nelayan pencari ikan. Nah, dulu di sana juga pantainya ramai, tapi sekarang karena adanya Pantai Jetis ini, Pantai Keburuan sudah mulai ditinggalkan. Dan sedikit ke arah timur lagi, di situ di perbatasan Purworejo dan Jogja itu ada namanya. Sebelum itu ada namanya Pantai Jatimalang, kemudian ada Pantai Congot, itu yang berbatasan dengan Jogja, dan masuk sedikit ke timur itu ada Pantai Gelaga Indah, dan ke timur lagi di batas ada Pantai Bugel. Nah, di deretan pantai-pantai ini adalah Pantai Selatan yang umbanya itu sangat besar. Di sini selalu diingatkan, dilarang mandi di laut, dilarang berenang di laut. Karena apa? Ombaknya sangat besar, bisa sampai 3 meteran atau 4 meter. Jadi cukup di bibir pantai saja boleh, tapi kalau berenang jangan coba-coba, karena sangat besar sekali ombaknya. Berbeda dengan di Ancol yang ombaknya tenang, datar. Kalau di sini, yuk kita saksikan sendiri seperti apa sih Pantai Jetis itu. Pantai yang sangat terkenal di daerah Purworejo, pantai yang menjadi tujuan utama wisata di Purworejo. Yuk kita ikuti. Dan perlu waspada, hati-hati terhadap barang bawaan Anda. Apabila ditinggal lari ke sana kemari, ditinggal, takut nyara air. Dan yuk, langsung kita lihat saja. Saya pernah lama-lama. Sip, mantap. Ya, selamat pagi, kita sedang di Pantai Jetis Purworejo. Ombaknya sangat besar, karena ini adalah pantai selatan, jadi ombaknya besar sekali. Seperti di Ancol itu kan kecil, kalau ini ombaknya luar biasa. Jadi harus hati-hati. Sebenarnya di sini ada larangan untuk mandi karena ombaknya sangat berbahaya. Gulungannya sangat tinggi sekali, bisa sampai 3 meter, 4 meter. Ayo kita lihat sekali.
adalah bagian keindahan dari Pantai Betis. Ini mandi bilas, ini ada kuda juga. Untuk bilas, pancuran untuk bilas, 2.000 per orang. Inilah bagian keindahan dari Pantai Betis. Ini mandi bilas, ini ada kuda juga. Untuk bilas, pancuran untuk bilas, 2.000 per orang.